Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari kedua kita lockdown seluruh negara bersama dengan 31 ataupun 1 bulan Jun ni kan. Sekarang ni kira dah 2 bulan Jun kita lockdown hari yang kedua. Jadi saya sekarang berada di Masjid An-Nur di Glen Mary di Subang Jaya ni, menunaikan solat zuhur. Di sini hanya ni antara masjid-masjid yang buka lah ketika lockdown untuk pekerja-pekerja rencam seperti kami ni kan. Pekerja rencam ni masa tak ada, masa tak tahu tempat kat mana kan. Jadi bila ada masjid buka ni, alhamdulillah kita dapat tunaikan solat zuhur di sini. Dan cuma saya ingin berkongsi sedikit lah, waktu-waktu macam ni bila orang dah tak ada, sunyi, jalan raya pun sunyi, bangunan pun sunyi, job pun tak banyak kan. Teringat dekat atuk kan, teringat dekat atuk ketika dia duduk di Cerah dulu, kita pergi melawat dia. Tapi semalam saya dapat satu order, saya kena lalu kawasan rumah atuk, nama atuk Cina saya. Ya, saya pun lah nak singgah pun tak ada siapa kat rumah tu kan. Dulu ada pakcik dengan atuk kan, tapi dua-dua pun dah pergi. Jadi saya singgah dan saya lihatlah suasana terkini di rumah atuk tu kan. Di itulah, sementara saya nak pergi rumah atuk tu, kebetulan ada pakcik saya. Pakcik saya pun duduk di situ juga. Kebetulan dia ada di depan rumah atuk tu, jadi saya dapat berjumpa dengan dia. Dan dia mula-mula tak kenal lah kan, sebab kita pakai mask ni, pakai topi lagi kan. Jadi bila dah kita perkenalkan diri, terus dia tu nak peluk tak boleh lah kan, sebab apa, SOP kan. Jadi dapatlah jumpa pakcik. Itulah antara adik mak yang masih ada lagi kan. Abang mak ada di Singapura seorang, yang meninggal seorang, atuk pun dah tak ada. Dan juga ada adik perempuan mak seorang. Dan saya pun pergi dan dapat borak-borak dengan pakcik. Dan tahulah perkembangan kan. Bila saya tengok sebenarnya bukan saja orang Melayu kita susah kan, orang Cina pun mengalami kesusahan yang sama juga. Mereka pun dah, pakcik saya tu dah hampir setahun dia berniaga di Petaling Street. Jadi hampir setahun dia tidak berniaga disebabkan MCO dan juga PKP tu semua. Dah setahun dia tak berniaga. Jadi semalam dia berat-berat pun dia meluahkanlah kan, apa yang ada sekarang ni, apa yang boleh makan-makan kan. Tapi syukurnya dia kereta dah habis bayar, rumah dah habis bayar, tak ada tanggungan bulanan yang mesti kita ni kan. Jadi dia cuma cari duit untuk makan je lah. Dan kebetulan pula dia baru dapat cucu pula sehari dua ni. So seronok lah dia kan, jadi datuk kan. Jadi itulah saya nak kongsi sedikit lah, bahawa kadang-kadang sekarang ni bukan saja umat Melayu, umat lain pun terasa je bagaimana ketirnya nak menghadapi situasi ni kan. Orang meniaga tak boleh nak meniaga, orang yang bekerja tak dapat nak bekerja, malah dia buang kerja pula. Dan orang-orang yang paling terkesan ni lah, macam saya cuba taruh kalau kata ada anak kecil ni kan. Bila ada anak kecil ni, alah kalah, saya memang really kalah lah kalau ada anak kecil ni kan. Tak apa, beli susu ke beli apa, Masya Allah. Sebab benda tu dah saya dah pernah lalui kan. Jadi kalau kata ada situasi macam tu, Allah Rabbi. Jadi itulah kepada sahabat-sahabat semua yang mana terkesan dengan MCO dan juga terkesan dengan musim-musim COVID ini, tabahlah, saya pun nak bantu pun apa yang saya buat kan. Saya pun kerja rana sekarang ni untuk membantu keluarga saya dalam keadaan yang terhad ni kan. Jadi kepada siapa yang terkesan dengan suasana MCO ni, tabahkan hati, tenangkan hati. Cubalah lah cari sesuatu macam mana kita nak buat ketika musim macam ni kan. Sebab saya tengok ramai runner-runner yang ada di tengah-tengah jalan ni. Saya tengok runner-runner yang bawa motor besar tapi akhirnya terpaksa buat grab food, food panda lama-lama kan. Ada bag pakai motor besar dia tu. Bila saya tengok, saya dapat faham lah kan, maksudnya waktu dia bermewah tu is over already, disebabkan mungkin kena buang kerja ataupun mungkin disebabkan gaji dia ditolak separuh ke apa dan sebagainya, akhirnya menyebabkan dia terpaksa menggunakan motor besar yang dibeli ketika dia okey dulu ada untuk bersiar-siar. Hari ini motor besar itu terpaksa digunakan untuk menampung
sebuah kehidupan. Kita juga tengok-tengok ramai-ramai yang menggunakan kereta. Kereta cantik lagi, kereta Vios, kereta Honda. Tapi ada stiker company-company runner kan, Panda lah, company-company Grab. Dekat situ saya faham bahawanya kereta yang mereka pernah beli untuk digunakan untuk status ataupun untuk gunakan bersiar. Ketika okey dulu, ini kenderaan yang mereka beli untuk bersiar-siar itu masa digunakan untuk menampung sebuah kehidupan. So itulah sikit perkongsian saya di masa fikir ini. Hari ini pun job pun tak banyak sebenarnya. Jangan lah pusing, sana pusing sana cari job kan. Tapi lah, tak ada sebab ramai atau banyak company-company tutup. Banyak jebat-jebat tutup, banyak kelang-kelang tutup. Jadi tak adalah banyak sangat job yang keluar. Jadi apa job yang ada tu terpaksa berebut beramai-ramai untuk dapatkan sedikit income. Tapi insyaAllah kita tak perlu mengeluh. Kerana apa? Ini adalah pengalaman manis yang kita pernah lalu. Sebab apa? Allah uji. Orang-orang beriman ni Allah sentiasa uji dengan satu keadaan ataupun satu ujian yang mungkin bagi diri dia atau bagi diri kita tu agak berat. Tapi percayalah, sebenarnya ujian itu adalah satu perkara yang cukup manis bila kita berada di syurga Allah suatu hari nanti, insyaAllah. Jadi saya rasa sikit perasaan saya ni, luahan hati saya, luahan melihat persekitaran dan juga luahan melihat keadaan di Malaysia ketika ini. Semoga kita semua tabah menghadapinya. Dan kita tengoklah suasana terbaru di rumah atuk Cina saya, di rumah atuk Cina saya yang telah pergi buat sama lamanya. Semoga lah, nak kata nak ucapkan semoga ditempatkan bersama roh-roh beriman pun tak boleh kan, sebab dia berada di luar pada agama kita kan. Tapi itulah, seorang cucu yang hitam legam ni sentiasa mengharapkan makcik dan pakcik yang lain akan bersamakan kita di syurga dengan mengesahkan Allah, insyaAllah. Jumpa lagi yang seterusnya. Tonton video seterusnya. Kita pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni saya berada di Ceras ni, di rumah atuk ni. Rumah atuk ni pun dah tak ada orang lah, atuk Cina saya. Rumah atuk ni dah tak ada orang duduk daripada langsir tu semua. Sudah lama dah tak ada orang sebab pakcik kan atuk pun sudah pergi buat selamanya. So inilah kereta pakcik yang ada. Ini adalah wah harta yang tinggal. Dan juga rumah ni. Tapi rumah ni tak ada orang jaga kan? Oh okey. Harapkan pakcik kita ni, pakcik ni abang pada mak yang duduk di atas tu menjaga rumah warisan ni kan. Allahuakbar. Semoga pakcik sihat. Okey, saya bersama dengan pakcik saya ni, abang pada mak yang duduk di kawasan apartmen ni. Jadi dia ni lah antara yang tinggal warisan-warisan mak daripada keluarga Cina ni. Dan dia lah pakcik yang paling sempoi lah. Dia amat kamcin dengan anak kami ni. Kami ni semua orang Melayu ni. Tapi dia lah pakcik yang paling best lah kan. Dia cukup kamcin. Semoga kita akan jumpa di syurga bersama dengan pakcik. Satu lain kan, atuk juga pakcik. So semoga wabak ini akan berakhir sebab mungkin, insyaAllah.